وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله لا يدور ما اسمي سيء في الأرض وهو سميع عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Tak lupa pula doaku selalu menyertainya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi cita-citanya, yang menjadi harapan, hajatnya, semoga semuanya terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak sama-sama, ada apakah tombak kuning, tombak berujung kuning yang diperebutkan banyak orang, terutama orang-orang yang ahli spiritual yang ada. Untuk itulah seorang Ayah Sadam, pemilik channel Ayah Sadam, akan mengupas tuntas adanya tombak kuning yang diperebutkan semua ahli spiritual yang ada saat itu sebelum merdeka Indonesia. Saat itu memang masih banyak jawara-jawara, katakanlah orang berlumba-lumba menjadi seorang sakti mandraguna dari seluruh penjuru, terutama di Pulau Jawa yang ada. Yang akan kami bicarakan adalah di Pulau Jawa, letaknya di Tegal yang ada. Saat itu memang kondisi perkampungan jauh sekali dengan suasana sekarang tahun 2022. Bayangkan, 1 hingga sampai 2 tahun sebelum Indonesia merdeka, tanah masih luas dan pepohonan masih subur seperti hutan belantara, bahkan rumah pun masih jarang, sehingga hampir keseluruhan penduduknya adalah kerjanya sebagai petani karena tanahnya masih luas. Namun di satu sisi, kejadian-kejadian kejanggalan selalu menghantui para penduduk dengan adanya kehadiran dua kelompok, yaitu katakanlah pendekar-pendekar ilmu hitam, pendekar-pendekar ilmu putih yang ada. Seorang Ayah Sadam merekam kembali dengan adanya kejadian itu dari sosok seorang, katakanlah sudah cukup umur, kalau orang bilang sudah usur ya, tapi ini seorang pikur laki-laki, seorang veteran, yaitu yang sudah memahami pahit getirnya memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ada. Maka disitulah seorang Ayah Sadam mewawancarai dan merekamnya untuk mengambil hikmahnya, untuk pengalaman, untuk berbagi terhadap sesama, seperti apakah perkembangan Indonesia sebelum merdeka, terutama yang kami bicarakan adalah di Jawa Tengah, tepatnya di Tegal yang ada. Mari kita kembali ke masalah pokok pembicaraan, yaitu objeknya adalah tongkat kuning. Pada saat itu, tongkat itu memang dikenal sakti mandraguna. Kenapa mereka tergila-gila dengan tongkat sakti antara satu grup, yaitu perguruan hitam, yang satu grup adalah perguruan putih? Jadi menurut riwayatnya adalah
itu padepokan ilmu putih. Anda pasti tahu padepokan ilmu putih mereka ingin memerdekakan, yaitu agama Islam itu, kepada yang esa. Sejak itu, pada saat sesepuhnya meninggal, si tongkat itu belum sempat diwariskan kepada salah satu anak buahnya atau anak didiknya. Pada saat sakaratul maut datang, seluruh jamaah pada pekan tersebut tidak memikirkan tentang masalah pemilik atau guru yang memiliki beberapa barang-barang bertuah yang ada. Namun saat itu ada saksi mata mengatakan ada sekelompok datang secara diam-diam naik lewat atap. Tepat sekali di bawahnya adalah di mana adanya kamar sesepuh yang memiliki beberapa barang bertuah, terutama yang diincar adalah tongkat kuning yang diambilnya oleh seseorang yang tidak dikenal. Saksi mata tidak berani membicarakan dan tidak berani mencegah mereka adanya, karena mereka banyak sekali, sehingga seorang saksi pertama tidak berani bereaksi. Sejalan dengan waktu, beberapa bulan kemudian, orang yang dipercayakan sebagai pengganti sesepuh yang ada di padepokan tersebut rapat dengan seluruh para jamaah yang ada di padepokan. Beliau mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas mereka dengan serentak menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Saudara-saudaraku, kita sudah hampir beberapa bulan ini sesepuh sudah almarhum. Alhasil alhamdulillah, kita selalu aktif mendoakan beliau. Yang kami akan dibicarakan tentang masalah rapat ini, kita akan mengoreksi tentang adanya benda-benda bertuah milik almarhum yang belum sempat diwariskan kepada kita. Kemarin, kata orang yang dituakan mengatakan demikian, saya mengoreksi di kamar beliau. Barang yang paling terpenting adalah tombak kuning itu ternyata sudah hilang. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui? Lantas yang paling terbelakang, laki-laki muda yang pernah menjadi saksi mata yang tidak berani berkutik, tidak berani melaporkan, dia merasa takut dan bingung. Lantas orang yang dituakan, katakanlah sudah cukup banyak ilmu diturunkan oleh almarhum, beliau mengetahui adanya getaran-getaran yang ada di lingkungan di mana ada tempat rapat. Tiba-tiba sesepuh memanggil, "Tolong dia yang di belakang kemari." "Ya kau." Si orang tersebut merasa kaget dibuatnya, padahal dia diam-diam tidak berani memberikan kabar atau melaporkan. "Tapi kenapa tahu?" kata si orang tersebut bergumam demikian. Lantas dengan tergobo-gobo dan was-was dan ketakutan mendatangi orang yang dituakan. "Sini, kamu duduk di sini. Nanti kita bicara ya," kata orang yang dituakan mengatakan demikian. Lantas orang yang dituakan saat itu berbicara, "Ya sudah, kalau memang begitu rapat ditutup sementara. Nanti kita akan dapat kembali di lain waktu saja."
lanjutkan, masing-masing punya kegiatan yang mengaji-mengaji, yang ada pekerjaan-pekerjaan kecil, silakan dilanjutkan. Saya akan ngobrol dengan si abang ini, kasih orang yang dituakan mengatakan demikian. Lantas terjadilah mereka empat mata berbicara di ruang khusus. Dek, dari tadi kamu kelihatannya bingung dan was-was. Coba kamu ceritakan kenapa saya mengakhiri rapat ini supaya saya bisa leluasa ngobrol berdua jadi lebih enak. Barangkali ada yang mau dibicarakan, kata si orang yang dituakan, padahal orang yang dituakan sudah mengerti apa yang dimaksud dengan urusan masalah tombak. Lantas si pemuda itu sambil ketakutan, mohon maaf kakak yang dituakan, apakah kakak yang dituakan kalau saya mau ceritakan masalah tombak akan marah? Lantas orang yang dituakan malah tersenyum. Dek, kita kan orang jamaah di sini, kenapa masih harus takut? Kamu saya sama kita keluarga besar yang ada di padepokan ini. Ayo ceritakan, barangkali saya bisa bantu solusinya. Ada apa? Saya tidak marah, kenapa harus marah? Kan kita diajarkan nih, gak boleh marah. Marah itu tidak ada untungnya. Lantas si pemuda itu dengan lugasnya menceritakan, begini kakak yang dituakan, bahwasanya sebelum sesepuh meninggal, oh maaf, setelah sesepuh meninggal kurang lebih 1 bulan, kita kan lagi pada sibuk nih, pada ngaji, ada yang lagi masak. Kebetulan saya lagi ke belakang, lagi bebenah di belakang. Sekelebat saya melihat gerombolan hitam-hitam naik di, yang di belakang itu kan ada tangga tuh, yang dimiringkan di dekat tembok. Mereka naik dari situ. Kebetulan di situ kan atapnya almarhum. Nah disitulah saya takut, saya mau lapor gimana, serba salah. Hingga sampai saat ini kakak yang dituakan negur, baru saya cerita. Lantas kakak yang dituakan bertanya kembali, Dek, terima kasih ya informasinya. Kamu gak usah takut, saya gak marah. Saya malah senang kamu terbuka kayak begitu ya. Terus-terus, diterusin lagi. Lantas si pemuda itu menjelaskan kembali adanya. Jadi yang saya lihat, ada 4-5 orang yang saya lihat saja. Yang 2 di bawah tangga, yang 3 naik. Terus membuka atap. Dia masuk ke situ pas yang ada di kamarnya almarhum sesepuh. Terus saya ngumpet, sengaja saya ngumpet. Sampai sejauh mana mereka mau ngapain, saya biar tahu. Pokoknya saya takut deh, saya pokoknya sebisa mungkin saya mau ngumpet di balik pohon. Lantas tiba-tiba orang itu naik kembali lewat atap. Yaitu tombak yang dibicarakan kakak yang dituakan, itu dia. Lantas kakak yang dituakan sudah cukup paham karena sudah tahu pelakunya. Hanya saja orang yang dituakan berkata kembali kepada saksi mata utama, Dek, kamu masih ingat gak ciri-ciri pakaian seperti apa? Lantas si pemuda saksi utama sambil berpikir, nah, saya baru ingat, nih, saya punya bukti. Pada saat dia turun yang megang tongkat itu, dan ada yang nyangkut di tangga, saya ambil. Lantas si kakak yang dituakan sudah paham jawabannya, bahwasannya
Saudara-saudaraku, saya baru saja 3 hari yang lalu. Kenapa saya panggil yang ini? Kalian kenal? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sudah menemukan saksi dan bukti. Nih, mereka berperangan dibuatnya kaget karena di antara mereka mengenalinya dengan adanya gelang tersebut adalah tidak lepas dari pemilik perguruan hitam. Jadi begini, kata kakak yang itu akan mengatakan demikian. Menurut saksi mata saudara kita, pada saat itu dia ketakutan, tapi dia berusaha mengumpat di balik pohon hingga sampai dia keluar mau ngapain, kata gitu. Ternyata yang naik 3 orang masuk lewat genteng pas di kamarnya almarhum. Hingga sampai ditunggu terakhir, ternyata dia balik lagi membawa tombak yang kita bicarakan. Karena sampai saat ini kami merasa kehilangan. Ini sudah ketahuan bahwasanya tombak itu adalah tidak lepas pelakunya si perguruan hitam. Lantas semua jamaah satu sama lain berbicara, wah pantesan dia memusuhi kita. Tombak kita didahului, diambil, nanti disalahgunakan. Lantas salah satu jamaah, katakanlah orang yang lebih tua dan dituakan, masih setara dengan orang yang dituakan, mengatakan, assalamualaikum, mohon maaf kakak, ini kalau begini bagaimana solusinya, cara memintanya, sedangkan sampai selama ini tampak itu nanti kalau disalahgunakan gimana. Lantas kakak yang dituakan mengatakan, insyaallah saya punya cara. Karena tongkat ini memang sebelum almarhum meninggal belum sempat menyerahkan ke saya. Saat itu sempat sebelumnya beliau menceritakan dengan saya, nanti saya akan menyerahkan ini kepada orang yang tepat, katanya begitu. Soalnya barang tersebut kalau salah orang, orang yang memiliki, orang yang kotor, dia akan mengikuti. Tapi kalau orangnya bersih, juga akan mengikuti dengan bersih. Nah ini yang kita khawatirkan, kalau lama-lama dikuasai mereka, tongkat itu kan kotor, mengikuti apa kata dia. Lantas salah satu jamaah mengatakan, mohon maaf saya potong pembicaraan, saya baru kemarin gak sengaja lagi jalan ketemu kelompok itu, tapi saya mengumpat dia sedang menyerang di salah satu kampung. Nah itu bawa tongkatnya, berarti itu mungkin rajanya kalau atau bosnya. Dia mengeluarkan angin melalui tongkat itu, tiba-tiba angin besar diarahkan ke musuhnya, sehingga orang-orang yang mau ngejar gak mampu, dia berjatuh semua terpingsan, hingga sampai pohon pun pada rubuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kakak yang dituakan mengatakan demikian. Terus bagaimana deh, kata orang yang dituakan mengatakan demikian. Nah disitulah saya lari, ini saya baru sempat menyampaikan. Lantas mereka berembuk dengan seriusnya dengan semua kakak yang dituakan, kurang lebih ada 20 orang. Lantas mencari solusinya, bagaimana caranya untuk mendapatkan tongkat itu kembali, untuk diselamatkan. Pada saat 20 kakak-kakak yang dituakan menyatu, berzikir untuk kontak dengan tongkat itu, alhasil alhamdulillah tongkat itu kembali di mana adanya sekelompok jamaah yang dituakan sedang berzikir. Dia kembali tepat sekali ada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Lantas si kakak yang dituakan orang pertama, beliau mengambilnya, lantas dikembalikan di mana ada tempat kamar tersebut. Lantas beliau mengatur penjagaan, terutama kakak-kakak yang dituakan, agar dijaga barang itu. Disitulah mereka memberi pagar supaya penjahat-penjahat tidak mampu masuk di luar tersebut. Namun besoknya
bosnya. Perguruan hitam mengatakan demikian. Tiba-tiba besoknya dia hadir di halaman disaksikan masing-masing perguruan. Lantas bosnya ilmu, perguruan ilmu hitam mencak-mencak tidak pakai permisi. "Wahai, keluar lu. Siapa di sini yang diberi kepercayaan? Bos kamu sudah meninggal. Sekarang siapa yang bertanggung jawab di sini?" Semua jamaah hanya diam dan diam. Lantas salah satu jamaah, walaupun dia masih bocah, memberanikan diri maju ke depan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya memang masih muda, tapi saya akan berikan contoh yang baik, cara bertamu dengan sopan santun, dengan kata-kata yang baik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tuan rumah keluar dan mempersilahkan duduk, Anda tidak ada kewajiban untuk duduk, harus menunggu. Nah sekarang Anda, tamu tak diundang, tiba-tiba tidak pakai salam, mencak-mencak, teriak-teriak, introspeksi diri. Saya masih muda dan tahu tentang masalah etika." Atas anak muda mengatakan demikian. Tiba-tiba anak buahnya mendekati si anak muda tadi, salah satu pesantren atau pondokan ilmu putih. Lantas dia ingin mengulus dengan pedangnya, namun tepat sekali adanya kakak yang dituakan keluar. Lantas dia menggerakkan telapak tangannya, mengarahkan ke orang yang memukulis kepada si anak muda salah satu padepokan tersebut. Si orang tersebut terpental ke belakang hingga sampai pedangnya terlempar nancap di salah satu pohon. "Wih, hebat kamu ya, anak kecil." Padahal kakak yang dituakan yang membelanya jarak jauh yang baru keluar dari ruangan. Lantas kakak yang dituakan mendekati di mana adanya rombongan perguruan hitam berada. Beliau langsung uluk salam. Sambil uluk salam, beliau bertanya kepada si anak kecil yang mau dihunus oleh pedang tersebut. "Kamu tidak ada apa-apa, Dek?" "Enggak, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Saya tadi lancang." "Oh, tidak. Saya mengerti. Saya tahu kok. Dari awal kamu ngomong saya udah ngerti. Silakan kamu ke belakangnya, biar saya yang ngurus," kata si orang yang dituakan mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ini dari mana?" Lantas bosnya ilmu hitam mengatakan, "Jangan bosan masih. Saya ingin ketemu siapa yang diberi kepercayaan di pondokan ini." Lantas dengan senyumnya orang yang dituakan mengatakan, "Sayalah orang yang dituakan diberi kepercayaan sebenarnya di sini. Ada apa? Apakah Anda ada urusan dengan kami?" Lantas si bos perguruan ilmu hitam mengatakan, "Tombak kuning saya hilang, pasti kalian yang ambil." Lantas dengan senyumnya, padahal si orang yang dituakan sudah paham maksudnya. Lantas si orang yang dituakan pura-pura bertanya, "Apa yang dimaksud tombak kuning? Coba jelaskan, apakah Anda memiliki?" Lantas si bos perguruan hitam mengatakan, "Ya, itu milik saya yang pernah diambil anak buah saya dan saya." Lantas orang yang dituakan berkata kembali, "Maksudnya ngambil dari mana?" "Ya dari sini, dari guru kalian yang sudah meninggal. Karena guru kalian sudah tidak ada, ya saya ambil." Lantas dengan senyumnya orang yang dituakan, tiba-tiba teman yang satu angkatan yang dituakan datang. 19 orang termasuk 20 dengan dia mendampingi orang yang dituakan, orang yang pertama. Lantas dilanjutkan kembali, orang yang dituakan yang pertama berkata, "Dengarkan baik-baik. Saya tidak pandang Anda orang beringas, orang perguruan ilmu hitam. Saya tidak takut kepada siapapun.
lain. Saya mau bertanya satu kata dengan Anda. Apakah Anda Muslim? Malah marah gurunya perguruan ilmu hitam. Kenapa kamu bicara tentang masalah agama? Tidak penting. Yang penting itu tombak. Lantas orang yang dituakan bicara kembali. Pertanyaan saya belum dijawab. Kalau Anda tidak mau menjawab, lebih baik kalian tidak melanjutkan pembicaraan lagi, karena kami tidak ada urusan dengan kalian, kata orang yang dituakan dengan tegas yang mengatakan demikian. Hei, berani juga kamu ya, punya apa kamu? Mau berantem, mau duel, ayo, kalau memang kalian mampu. Lantas, orang dituakan di pondokan ilmu putih tersebut mendekati yang orang yang dianggap adalah bosnya perguruan ilmu hitam. Bapak, kalau kita bicara teriak-teriak, tidak akan pernah berakhir. Berbicara dengan baik dan sopan santun, supaya hajatnya akan cepat terselesaikan dengan baik. Anda tadi mengatakan tombak. Tombak itu katanya benar diambil dari sini. Anda mengakui. Itu berarti Anda maling. Bukan haknya, sekalipun beliau sudah meninggal, berarti diwariskan oleh keluarganya yang ada di sini untuk dirawat. Bukan pada Anda, tidak tepat karena Anda. Saya terus terang saja nih, nggak mau basa-basi. Kalian tidak lepas dari bangsa jin. Kalian adalah manusia, tapi hatinya iblis yang bersekutu dengan bangsa dedemit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan dan jin adalah bukan keluarga kita, adalah musuh kita. Itu keyakinan kita adalah kepada Allah. Makanya tadi saya katakan dengan Anda, apakah Anda seorang Muslim? Anda tidak menjawab, malah marah. Perlu Anda ketahui, tombak itu ada hubungannya. Karena untuk berbuat kebaikan, itu hanya sebagai perantara saja. Jangan macam-macam. Jangan menganggap kami tidak apa-apanya. Semua milik Allah. Kekuatan kita milik Allah. Kita tidak apa-apanya, biasa saja. Tiba-tiba mereka menyerang. Si bosnya malah menyuruh anak buah. Ayo kita serang. Dengan santainya, si kakak yang dituakan lantas menarik sorbannya, disaksikan seluruh jamaah yang ada di padepokan ilmu putih. Ditariklah sorban itu, dilemparkan ke sekian banyak musuh yang ada. Mereka terbelating, terbakar, teriak-teriak. Lantas salah satu rajanya mengatakan, "Hei, kau apakan kami termasuk anak buah? Panas ini apaan ini?" Sementara sorban itu masih bergerak, terbang berputar dan berputar. Sorban itu dirasakan panas dan memiliki awan angin yang panas, sehingga mereka tidak bisa berkutik. Lantas orang yang dituakan di pesantren, katakan di pondokan ilmu putih, mengatakan, "Ini hanya peringatan, Pak. Sebetulnya pada dasarnya di mata Allah kita sama. Namun Anda salah jalan. Anda semuanya sudah dicekokin oleh bangsa dedemit, sehingga Anda bersekutu dengan bangsa jin. Kembalilah kepada Allah sebelum kalian dicabut nyawanya. Nauzubillah min dzalik." Perlu Anda ketahui, untuk semuanya nih, termasuk anak buah Anda, pada saat Anda meninggal sebelum sakaratul maut jatuh atau datang, Anda belum bertobat, Anda sudah meninggal. Jasad Anda tidak diterima oleh bumi. Bahkan Anda berharap surga tidak akan pernah mungkin. Batas akhir bertobat adalah sebelum Anda mengakhiri.
kalian akan pandu untuk melepaskan ilmu-ilmu busuk kalian yang selalu mengganggu masyarakat tiap hari, menongkrong, mengambil harta-harta penduduk yang ada, sehingga mereka merasa ketakutan. Belum ada ketahui mereka orang-orang kecil. Bersusah payah menanam padi, menanam palawija. Setelah mereka berhasil menuai hasilnya, dirampok oleh kalian, sehingga mereka sampai kelaparan. Sungguh, istimewa sekali. Saya memang orang Islam, termasuk anak buah saya. Saya memang waktu itu dihantui rasa kesal dengan seseorang. Akhirnya saya sudah kepala tanggung. Saya lanjutkan bikin perguruan hitam untuk menyakiti semua orang. Saya dendam akhirnya pada siapapun. Tapi dengan adanya saya berhadapan dengan Anda, kotak batin saya terbuka selebar-lebar. Saya benar-benar sadar. Saya ingin bertobat. Lantas di situlah orang yang dituakan di perguruan ilmu putih mengatakan, kalau mau begitu, saya akan cabut sorban saya yang terbang itu. Sekarang duduklah bersila. Mereka orang-orang yang berduduk bersila disasukan oleh keluarganya, katakanlah keluarga besar pada pokok tersebut. Sekarang duduk bersila dengan tenang. Saya akan berkata satu kata. Apakah betul kalian benar-benar bertobat? Taubat dan suha. Kalau memang benar, saya akan membantu kalian. Karena dari bagaimanapun, kalian adalah wujud manusia seperti saya sama. Saya punya kewajiban untuk membantu kalian. Saya tidak pernah marah. Belum pernah terjadi. Belum lama ini. Lantas si bosnya ilmu hitam berkata kepada anak buah, hei, kalian semuanya anak buah saya, ikuti apa kata saya. Kalian harus taubat, ikuti saya. Mereka lantas dengan rompah mengatakan, iya pak, saya ikuti apa kata bapak. Lantas mereka dibimbing oleh seorang katakanlah orang yang dituakan, seorang ustaz yang ada di pesantren atau katakanlah padepokan ilmu hitam. Disitulah seperti itu disaksikan oleh jamaah yang ada di padepokan ilmu putih. Akhirnya mereka sadar. Lantas orangnya dituakan mengatakan, alhamdulillah pak, kalian semua udah aman. Jadi hal-hal kekumit yang ada di tubuh kalian, alhamdulillah sudah tidak ada, sudah saya campur semuanya. Kemudian kepada Allah, kalau memang kalian tidak merasa keberatan, silakan bergabung di sini. Di sini adalah rumah Allah. Kalian boleh di sini. Di sini tidak ada kata pungut biayaran. Nanti kalian akan tahu dengan keadaan di sini seperti apa. Tidak usah bawa uang, tidak usah bawa makanan. Asal kalian mau mengikuti jamaah di sini untuk belajar agama ilmu tauhid. Nanti Anda akan tahu semuanya. Di sini terhadap panitianya ada petugas-petugas yang akan membantu kalian. Lantas mereka menyalami semua jamaah-jamaah yang ada di padepokan tersebut. Demikianlah saudara, tiba saatnya dengan adanya dua kelompok perguruan ilmu hitam dan ilmu putih, dengan adanya tongkat dapat diambil hikmahnya. Orang yang mencuri, yaitu satu kelompok perguruan ilmu hitam, akhirnya tumbang dan sadar. Taubatan nasuha. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shiratal mustaqim.